Pilih KPM. Hello, assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Seperti tadi, kalau anda mengikuti Wani dari jam 4 petang, kita sama-sama dah belajar tentang pengajian kejurutaan awam. Dan sekarang ini kita berganjak ke satu lagi subjek yang agak menarik untuk para wanita di luar sana, iaitu subjek rekaan jahitan dan pakaian. Tapi sebelum kita terus dengan sesi pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Wani akan pesan kepada anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP demi memutuskan rantaian COVID-19. Bagaimana caranya? Sentiasalah rajinkan diri untuk pakai hand sanitizer. Pakai pelitup muka ini sepanjang masa anda di mana-mana saja dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, tanpa meninggalkan masa, mari kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Jom. Give up. Itu dia cogan kata yang dipilih oleh guru kita hari ini, Cikgu Azmira dari SMK Ciras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Salam. Kita bertemu kembali ya Cikgu. Ya, bertemu kembali. Bertemu kembali dengan Cikgu Azmira untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian. Tapi Cikgu, sebelum kita teruskan, seperti biasalah, Wani akan jemput Cikgu untuk kita sama-sama ke meja istimewa dulu Cikgu. Okay. Untuk kita membuat sanitasi tangan, memakai hand sanitizer sebagai langkah pencegahan awal. Okey, Wani pun dah pakai. Barulah kita boleh berborak dengan cikgu. Okey cikgu, untuk subjek hari ini, apa yang ingin difokuskan oleh cikgu? Seperti yang kita lihat di sini, cikgu akan beritahu tentang sampel jahitan. Mengapa pentingnya untuk para murid belajar mengenai sampel jahitan ini, cikgu? Okey, baik Wani. Dalam penghasilan pakaian ni, sebelum kita menjahit pakaian, memang ada sangat-sangat penting untuk murid mempelajari cara menjahit pakaian satu demi satu, itu menjahit sampel pakaian supaya murid tersebut mahir dalam menjahit pakaian sebelum dia menjahit pakaian yang sebenar. Aha. Maksudnya tak kira apa jenis pakaian sekalipun mereka harus membuat sampel itu. Sebab dalam sampel tu ada banyak perincian dalam setiap pakaian tu. Contohnya macam zip, cara menjahit butang, cara menjahit klim, cara menjahit kelepek dan sebagainya lah. Dalam maknanya dalam sampel pakaian ni dia adalah asas kepada jahitan. Jadi bila murid tahu tentang asas jahitan, dia akan tahu jahit semua satu pakaianlah, keseluruhan pakaian. Wah, jadi ia bakal apa orang kata melahirkan anak-anak muda yang bakal menjadi fashion designer semua tu kan cikgu, insya-Allah. Okey. Jadi nampaknya subjek ini merupakan satu subjek menarik. Wani pun dah tak sabar-sabar nak belajar sampel jahitan ni, mana tahu boleh jahit seluas diri ke lemas je kan cikgu. Okey, okay, tapi sebelum tu kita nak dengarkan dululah pandangan calon mengenai subjek ini dan kita akan berehat seketika kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Fatihah binti Harwansah. Saya merupakan calon SPM 2021. Kini saya mempelajari mata pelajaran dalam bidang rekaan jahitan dan pakaian. Saya suka subjek ni kerana saya dapat mendalami lebih banyak lagi reka bentuk pakaian dan juga fashion. Selain itu, saya dapat mendalami proses penghasilan pakaian dan juga cara masyarakat terkini mengaplikasikan style mereka mengikut trend semasa ke semasa. Selain itu, guru saya juga telah memberi kerjasama, memberikan lemparan beberapa idea buat murid mereka. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Mirosha Saminaden dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Terceh Metris Taiping Perak. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021. Saya meminati mata pelajaran elektif iaitu rekaan dan jahitan pakaian kerana saya meminati bidang rekaan fashion. Sebenarnya mata pelajaran ini mudah bagi saya kerana saya mengikuti setiap tunjuk ajar yang diberikan oleh cikgu sewaktu PDPC di dalam kelas dan juga amali. Tambahan pula,
Bagi saya mudah skor dalam mata pelajaran ini kerana saya mempunyai seorang guru yang berkaliber iaitu Cikgu Mahathir bin Junus serta usaha pada diri sendiri serta keyakinan yang tinggi mampu membuahkan hasil kejayaan. Assalamualaikum. Nama saya Syairah Kuna Yakin. Saya merupakan bekas pelajar Asmi Kiceras pada tahun 2014. Saya baru tamat tempoh pengajian saya dalam Universiti Teknologi Mara UiTM dalam Sarjana Muda Seni Reka Fashion dan saya memasuki bidang ini kerana saya minat begitu dalam industri fashion dan saya harap pada suatu hari nanti saya akan berjasa dalam industri fashion ini juga. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon SPM rekaan dan caitan pakaian tahun 2021. Semoga korang menjawab peperiksaan dengan cemerlang dan juga korang berjaya pada suatu hari nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan juga Cikgu Azmira. 5 orang pelajar yang akan bersama dengan kita dari SNK Dato' Syed Ahmad yang kita bawakan jauh dari Kedah bersama dengan kita hari ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey. Assalamualaikum. Mikrofon dulu. Ini dia 5 anak gadis yang bakal menjadi fashion designer ke semua ni? Nak jadi fashion designer ke nanti? InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi sebelum tu Kak Wani nak jugalah berkenalan dengan anda semua. Jadi bolehlah bagi tahu nama penuh dan juga umur anda. Oh, tak apa. Nama penuh dan juga cita-cita anda. Silakan kita mulakan dari Izuna. Hai, nama saya Nur Izuna binti Zulkifli dari SMK Datuk Syed Ahmad. Izuna nak cita-cita jadi apa? Saya ingin menjadi seorang pereka fesyen yang terkenal suatu hari nanti. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita nak tanya Iman. Hai, nama saya Iman Sufia binti Ismail. Cita-cita nak jadi macam Jovan Mandagi. Wow, okey. So, sama kita doakan. Seterusnya kita ada Alicia. Hai, assalamualaikum. Nama saya Alicia Nadia Dalitin Alidan. Cita-cita saya nak menjadi businesswoman. Sekali lagi, cita-cita nak jadi apa? Businesswoman. Okey, usahawan yang berjaya insya-Allah. Seterusnya kita ada Syaza. Hai, nama saya Siti Syaza Yurdina binti Muhammad Syaiman dan saya bercita-cita untuk membuka busana fashion. Okey, dan akhir sekali kita ada Aisyah Nabila. Nampaknya Aisyah Nabila telah hilang dari radar kita sekarang ini. Tapi Wani bacakan nama penuh beliau, Aisyah Nabila Ismail dari Sekolah SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Okey, bersama dengan kita hari ini, di depan ini ada Cikgu Azmira. Jadi kalau sepanjang program ini kalau anda nak tanya apa-apa soalan dekat Cikgu Azmira, silakan, okey? Jadi kalau anda di rumah sudah bersedia, anda di atas talian sudah bersedia, kita boleh mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Azmira. Dipersilakan Cikgu. Baik, assalamualaikum dan selamat petang semua murid-murid yang ada dekat Google Meet dan juga murid-murid yang ada dekat rumah. Hai semua. Selamat perkenalan. Sebab ni semua bukan murid-murid Cikgu Azmira ni, tapi kita berkenalan kat sini ya. Ya. Boleh saya tahu siapa yang hujung saya tadi sebab saya tak perasan tadi nama dia. Siapa Cikgu? Yang hujung saya nama apa? Sini. Di yang atas. Di atas, Syaza. Syaza, Iman. Iman, okey. Alicia dan juga dan Izuna. Izuna. Okey, kalau awak semua dah bersedia, mari kita mulakan pembelajaran kita hari ini untuk sampel untuk modul 4 sampel jahitan. Ya. Yeah. Untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian. Baik, saya teruskan. Kita lihat dulu apakah yang terkandung dalam modul 4. Okey, sampel jahitan ni. Okey, ni profil saya. Saya dari SMK Ceras. Ya. Yeah. Ada murid-murid nak teka tak apakah yang terkandung dalam modul 4 ni?
sampel jahitan. Awak semua masih ingat tak apa yang awak dah jahit? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Mudah sangat. Ada apa? Saya buka satu dulu jawapan dia. Cikgu bagi hint dulu. Yang pertama mesti ada asas jahitan ataupun jahitan asas. Sebab tanpa jahitan asas ni kita takkan boleh menjahitlah untuk satu pakaian tu. Seterusnya, siapa nak cuba? Ada siapa-siapa nak cuba? Bagi satu je lah. Kita ada tujuh semuanya. Saya dah buka satu jawapan. Ada tujuh cikgu? Ada tujuh semuanya. Agak banyak sebenarnya sampel jahitan ni. Tapi apa ni? Berkat kerajinan murid-murid memang boleh diselesaikanlah modul ni. Okey cikgu, okay, Iman nak jawab. Cuba. Okey Iman? Kelim. Kelim. Okey, betul. Kelim. Seterusnya. Okey, siapa lagi ingat? Kalau Iman ingat, Iman nak cuba jawab semua pun boleh. Tapi betul. Ada Izana jawab pun semua. Ingat. Izana nak jawab semua. Belah dah kancing. Okey, belah dah kancing, betul. Okey, kita tengok teruslah. Okey, saya buka teruslah penghilangan gelembung. Nanti kita pergilah satu persatu apakah yang terkandung dalam jahitan asas, kelim, belah dan kancing. Okey. Lengan, kocek dan juga penyudah tepi. Okey, kita lihat dulu dia punya perincian untuk setiap sampel jahitan ni. Okey, dan jahitan asas ada jahitan sementara. Kemudian jahitan penyambung. Seterusnya jahitan pengemas. Jahitan sulaman. Dekat sini ada satu jahitan yang yang terkandung dalam jahitan asas. Ada siapa-siapa nak cuba teka apakah nama jahitan tersebut? Saya yakin awak semua dah buat dalam bengkel. Jenis jahitan ya, cikgu? Jenis jahitan ni. Okey. Siapa-siapa nak cuba? Syaza ingat tak jenis jahitan ni namanya apa? Ingat lagi? Okey. Tak apa, saya teruskan je. Nama dia jahitan insang pari. Jahitan insang pari. Kalau kita lihat dekat sini kan kadang-kadang tu apa ni walaupun nama-nama jahitan tu dia berkaitan dengan apa ni alam semula jadi. Kita akan temui jahitan insang pari, kita akan temui jahitan apa kelim belah kangkung sebab sebenarnya manusia ni sangat kreatif dan dia mengaitkan apa yang mereka buat dengan alam semula jadilah. Ya. Yeah. Okey, okay. Saya teruskan. Kelim, okey kita lihat dulu apakah maksud kelim. Salah satu proses mencantum dua ataupun lebih fabrik dengan tujuan memberi bentuk pada pakaian. Okey, tanpa kelim ni maksudnya takkan terjadi satu pakaianlah sebab dia akan mencantumkan dua keping fabrik menjadi pakaian yang keseluruhanlah. Okey. Okey. Kelim. Kelim ni yang kita fokuskan kat sini cuma dua jenis kelim tapi sebenarnya ada beberapa lagi lah. Untuk sampel ni dua saja. Kelim Betawi dan juga kelim belah kangkung. Okey, itu dia punya contoh jahitanlah. Ya. Kelim Betawi ni selalunya kita jahit pada kain batik. Di mana kelim tu tak perlukan jahitan tepi. Kita kena jahit dua kali lah untuk fabrik tersebut. Dan kelim belah kangkung ni jahitan dia sekali saja tapi jahitan tu mesti ditekan buka seperti dalam gambar rajah tu. Okey, dan memerlukan jahitan jahit tepi lah untuk apa ni melindungi bahagian tepi fabrik supaya tak keluar benangnya. Okey, kelim ni sering ditemukan di bahagian luar atau bahagian dalam bahagian baju? Bahagian dalam. Dia mesti bahagian dalam bahagian dalam dan selalunya kita temui kelim ni pada sebelah tepi pakaian. Tepi pakaian macam saya pakai ni baju kurung kan? Sebelah kanan, sebelah kiri, kalau pada skirt pun pada seluar semuanya ada kelim. Yeah. Sebab tanpa kelim memang takkan tercantum serta baju tu. Yeah. Okey, saya teruskan ya. Okey, kita lihat pula belah dan kancing. Okey, jenis belah dulu sebab dia ada dua kan? Okey, kita lihat dua jenis belah yang kita perlu fokuskan kat sini ada tiga. Belah berzip. Kemudian belah slip berlapik dan seterusnya adalah belah kelepek sama lebar. Belah berzip ni biasalah kita temui dekat bahagian-bahagian ada zip pada seluar, okey pada baju, pada skirt. Semuanya ada zip tu semuanya dipanggil sebagai belah berzip. Okey, kalau belah slip berlapik ni adalah belah pada lapik baju kurung. Lapik leher baju kurung. Okey, yang bentuk melengkung dan dia ada satu garisan panjang kan? Itu nama dia belah slip berlapik. Okey, okay, kalau belah kelepek sama lebar ni sangat-sangat sinonim dengan blouse, kemeja, jaket, bahagian hadapan. Okey, bahagian hadapan baju kita. Ada tiga jenis. Tiga jenis yang pelajar perlu fokuskanlah dekat sini. Baik. Okey, saya teruskan. Jenis kancing pula. Okey, kancing kat sini. Kancing sebenarnya kalau bahasa yang kita selalu guna adalah butang lah.
Kita akan mengancingkan kita punya pakaian tu supaya mudah kita nak pakai dan buka pakaian. Betul. Tanpa kancing, susah kita nak pakai baju, nak tanggalkan pun susah juga. Ya. Yeah. Okay. Okay, bermula dengan zip. Kemudian butang Cina. Okey, butang Cina ni pada congsanlah selalu kita pasangkan. Yeah. Tapi kalau baju lain pun sesuai je. Kalau nak letakkan pada baju kebaya, memberi satu fashion yang baru pun boleh. Butang katup. Cangkuk dan mata. Cangkuk dan palang. Dan juga butang dan lubang butang. Okey, seterusnya. Murid-murid semua boleh saya teruskan? Okey, boleh. Okey, boleh faham eh? Okey, okay. Yang dekat rumah pun saya harap semua fahamlah. Okey, cikgu. Okey, saya teruskan dengan penghilangan gelembung. Kenapa nama dia penghilangan gelembung? Kenapa pentingnya penghilangan gelembung ni pada pakaian kita? Sebenarnya penghilangan gelembung ni dia memberi apa ni? Padanan yang rata dan tepat pada pakaian kita supaya bila kita pakai tu terletak dengan cantik dan eloklah. Ya. Okey. Antaranya ialah kedut lepas, lisu pemadan dan juga lisu terbalik. Kalau kita lihat kat sini, kedut lepas dengan lisu terbalik tu lebih kepada fashion kepada pakaian kita. Tapi kalau lisu pemadan ni dia nak memberi kemasan sama ada pada bahagian atas baju, okey, ataupun pada bahagian bawah lah, skirt dengan seluar lah. Ya. Okey. Okey. Penghilangan gelembung pun ada tiga yang perlu difokuskan untuk murid. Tiga yang perlu difokuskan. Okey, ini dia contohlah. Okey, lihat kat sini. Yang ni saya cakap tadi, lisu pemadan tadi tu. Jadi bila seorang memakai pakaian tu nampak terletak dengan kemas, tak nampak baju tu macam gelebi-gelebi, tak nampak macam besar dan longgar. Tak nampak macam pinjam baju orang lain. Ya, lah. Betul tu. Itu lebih tepat lagi lah. Okey. Okey, lengan. Lengan sebenarnya ada banyak ya, Wani. Sangat banyak, tapi kita fokuskan kat sini untuk sampel ni cuma dua sahaja. Okey, lengan padanan rata. Yang pertama, yang kedua siapa nak teka kat sini? Murid-murid dekat Google Meet. Ini baju trend juga ni. Ya, lengan gelembung. Alisha kan jawab, betul. Alisha. Okey. Lengan gelembung. Okey, bagus jawapan Alisha. Dia. Bagus. Saya teruskan ya. Kita ada lagi dua kat sini. Kocek. Apakah maksud kocek ni? Murid-murid. Apakah yang awak tahu tentang kocek? Murid-murid kat rumah? Pernah dengar apakah dia kocek? Kocek ni siapa-siapa nak teka? Kocek ni bahasa yang jarang-jarang digunakan, cikgu. Betul, dia sebenarnya bahasa standard untuk poket. Kita selalu sebut poket kan? Tapi sebenarnya dalam bahasa Melayu istilah dia adalah kocek. Okey, kita fokuskan dua sahaja. Kocek kat sini. Okey. Kocek tampal dan yang sebelah tu adalah sebab tangan dia dekat sisi kan? Jadi kocek tu adalah kocek. Siapa nak teka? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan? Cikgu dah bagi hint dia tu. Kocek sisi. Ya, betul. Okay, Zuna. Tepat jawapan. Kocek sisi. Jadi kocek ni tak semestinya kalau kocek tampal tu dekat bahagian seluar. Dekat kemeja pun ada kan? Betul. Dan kocek sisi pun samalah, dekat skirt ada, dekat seluar ada. Kadang-kadang baju kurung pun ada kocek dekat sisi juga. Betul. Untuk simpan duit raya. Ya, betul. So, okay, fungsi kocek ni nak menyimpan apa? Barang-barang yang kecil macam pen ke, mungkin sapu tangan dan sebagainya kan? Jadi mudahlah kalau ada kocek tu. Seterusnya penyudah tepi. Okey, kita lihat apakah maksud penyudah tepi ataupun sampel yang perlu murid-murid jahit. Ropol. Kedua, kelepit. Ketiga adalah kola lurus. Seterusnya adalah kola Peter Pan. Kemudian lapik berbentuk dan juga ikatan pinggang. Penyudah tepi ni pada setiap pakaian yang kita pakai tu mesti ada penyudah tepi. Contohnya macam dekat hujung lengan. Kalau lengan ni kita dah jahit satu baju kan, tiba-tiba dekat hujung lengan ni kita tak jahit dengan penyudah tepi. Apa yang terjadi pada hujung lengan ni, Wani? Kalau kita potong kain dah siap semua, tapi dia punya macam finishing lah, kemasan akhir tu kita tak buat. Pandangan apa jadi kalau, pada baju tu? Kalau macam tak ada finishing, mungkin benang tu akan berjela-jela macam tu. Betul, benang tu akan berjerumbai. Akan terkeluar-keluar, tak kemas, lepas tu tak kukuh kan? Betul. Sebab itulah pentingnya penyudah tepi. Tapi penyudah tepi ni pun, kita lihat kan macam
ropol, apa lagi, collar. Collar lurus tu lebih kepada fashion lah. Memberi fashion juga kepada pakaian kita. Okey, cikgu, yang kelepek tu macam mana? Kelepek ni hujung yang saya cakap tadi tu lah. Hujung lengan yang kita lipatkan tu, itu kelepek. Okay. Hujung baju, tak kisahlah baju kurung, blouse. Oh, yang dilipat. Dilipat, kita jahit. Okey, itu jahit. Namanya. Ya, betul. Kita boleh jahit mesin pun boleh. Jahit apa ni, tangan pun boleh juga. Baik. Tapi tengok kesesuaian apa ni, pakaian dan kekukuhan lah. Kalau macam seluar, hujung seluar jeans kan. Mesti kita jahit mesin, kau jahit tangan nanti tak kukuh pula. Betul. Macam itulah. Okey, baik cikgu. Baru saya faham. Okey, mari kita teruskan cikgu. Okey. Kita terus masuk saja ya, ulang kaji untuk modul 4. Sampai jahitan, kita bermula dengan bahagian A dahulu. Okey. Bahagian A ni biasalah apa ni, dia punya jawapan tu ringkas dan selalunya markah tu dalam 3 hingga 5 markah. Okey, tapi murid-murid kena tengoklah berapa markah yang tercatat dekat bawah tu. Dan pastikan murid-murid jawab ke semua ruang kosong yang ada pada ruangan yang disediakan. Jangan tertinggal. Kalau tertinggal, rugi. Sebab bahagian A ni bahagian untuk skor. Dia apa yang ada dalam buku teks tu, dia punya proses-proses menjahit dan sebagainya, semuanya terkandung dalam bahagian A ni lah. Ya. Okey, saya baca kat sini. Saya berteruskan ya, murid-murid. Kita terus pada ulang kaji. Okey. Rajah 1 menunjukkan sebahagian langkah menjahit kelim belah kangkung. Okey, ini sebahagian sajalah. Okey. Tengok gambar yang pertama, apakah dia, kedua dan ketiga. Kena pasti dulu setiap gambar rajah tu. Kemudian kita tengok dia punya proses. Perasan tak kat sini, Wani? Kenapa gambar dia ada 3 tapi proses dia ada 4? Kenapa ya, cikgu? Kenapa ya? Adakah itu satu trik di situ? Dia bukan okay. trik, tapi memang apa? Sebab saya pun cakap tadi sebahagian. Jadi maknanya dekat apa, salah satu daripada gambar rajah tu dia ada 2 jawapan lah kat situ. Dua proses lah. Baik. Okey. Okey. Siapa jadi, nak cuba jawab yang ni? Jom. Siapa nak cuba jawab soalan contoh 1? Yang ni kita mudah aja, kita cuma padankan gambar rajah. Ya. Okey. Dengan kita menyusun semula dia punya proses menjahit mengikut urutan. Okey. 4 markah. Iman. Iman nak silakan cuba. Silakan Iman. Okey. Tulis 1. Saya baca ya Iman. Tulis 1, 2, 3. Dan 4, mengikut urutan yang betul, langkah menjahit kelim belah kangkung pada ruangan yang disediakan. Okey. Nombor 1, temukan sebelah luar SL. Temukan sebelah luar SL. Fabrik dengan peniti. Okey, seterusnya. Yang kedua apa, Iman? Yang kedua. Nombor 2, semat dengan peniti. Semat dengan kemudian peniti. Kemudian jahit jelujur dan jahit mesin pada garis pemadan. Okey. Okey. Dah yang jawab ketiga. Semua kan? Nombor 3, cabut jahitan jelujur. Nombor 4, tekan kelim dari sebelah dalam SD supaya terbuka. Okey. Baik. Saya rasa dah tepat dah tu. Betul. Iman jawab. Yang pertama, okey. Kedua, semat dengan peniti. Ketiga, cabut jahitan jelujur. Dan keempat adalah tekan kelim. Okey, kita lihat balik kat sini ya. Sebelum kita apa ni menjahit kelim belah kangkung ni, kita mesti sediakan fabric lah. Sebelum menjahit kelim belah kangkung tu, maknanya fabric tu mesti ada 2 keping fabric yang telah dijahit tepi. Kemudian kita kena temukan dulu sebelah luar. Sebelah luar pakaian ataupun fabric tadi, sebab kita nak jahit sebelah dalam, kita kena temukan yang luar dengan luar lah. Ya. Yeah. Okey, kemudian kita kena semat dengan jarum peniti dulu. Sebab kalau tak semat dengan peniti, apa jadi, Iman? Kita nak jahit fabrik tu, kita tak semat peniti, apa jadi? Dia boleh gerak-gerak tak? Dia boleh bergerak. Betul. Nanti. Selalu. Nanti kita jahit pun tak kemas kan? Selalu murid saya gunakan istilah takut nanti kain tu lari. Sedangkan kain tak lari pun. Tapi kita nak menetapkan supaya fabrik tu tak bergerak lah. Yeah. Kita jahit. Okey. Kemudian kita kena jahit jelujur dulu. Jelujur tu adalah jahitan sementara. Okey. Kemudian kita jahit mesin. Akhir sekali dah siap jahit mesin tu, kita kena cabut balik jahitan jelujur. Setelah kita selesaikan satu proses menjahit tu.
Okey. Okey. Teruskan. 4 markah untuk Iman. Bagus Iman. Okey, yang lain pula lah. Boleh cuba. Berikut adalah jenis jahitan sementara dan juga jahitan penyambung. Ha, kat sini ada dua jenis jahitan tapi dah bercampur-campur dalam satu jadual tu. Mm-hmm. Jadi murid kena kenal pasti yang manakah satu jahitan sementara dan yang manakah pula adalah jahitan penyambung. Ha, siapa nak cuba? Siapa A adalah cuba? Jahitan kia, B jahitan tanda, okey, C adalah jahitan lilit ubi, D jahitan jelujur sama dan juga E jahitan mesin. Okey, untuk soalan ini, kita reserve dulu cikgu sebab kita nak bagi mereka bersedia untuk menjawab soalan yang kedua ni. Jadi, okay. Y nak pesan jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan sambung dengan menjawab soalan ini hanya dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dan masih lagi bersama dengan Cikgu Azmira dari SMK Ceras Kuala Lumpur dan 5 anak murid dari SMK Datuk Syed Ahmad Kedah untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian. Okey cikgu, kita nak sambung jawab soalan contoh 2 ni dan Wani nak pilih Aisyah untuk menjawab soalan yang kedua ni. Silakan Aisyah. Okey, Aisyah boleh terus jawablah. Sementara B. Jahitan sementara tu, okey. B. 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 D. Kita tengok eh. B dengan D eh? D. Ah, D. Betul. Okey. Tinggal jahitan penyambung. A, C. A, C. E. Dan juga E. Ah, okey, betul. Kat sini ada apa ni, 2 jahitan sementara dan 3 jahitan penyambung. Tengok yang baki dia. A, C dan juga E. E, betul. Okay. Bagus, Aisyah. Aisyah. Bagus. Kita terus masuk ke soalan nombor 3. Berikut adalah langkah menjahit jelujur halus yang tidak mengikut urutan. Ha, kalau kita lihat dalam sampel jahitan ni lebih kepada proses dan banyak soalan macam susun atur, apa ni proses yang apa ni tak tersusun, kita susun balik ikut dia punya urutan ni lah. Okay. Proses yang pertama, tarik jarum sehingga terbentuk satu simpulan, cucuk jarum menegak dari sebelah dalam fabrik ke sebelah luar fabrik, jahit sehingga siap dan sudahkan jahitan dengan jahitan kia. Tarik benang dan susup di bawah jarum. Berdasarkan rajah, tulis semula langkah menjahit jelujur itu mengikut urutan yang betul pada ruangan yang disediakan. Yang ini dia kena tulis baliklah. Yeah. Okey, dalam ruangan tu. Dan kat sini pun sama macam soalan yang pertama tadi. Okey. Yang ni ada 4 proses tapi gambarnya ada 3. Mm-hmm. Maknanya salah satu daripada gambar ni dia ada 2 jawapanlah. Okey. Ya, yeah, Wani. Alright. Okay. Soalan satu tiga. Siapa nak cuba? Okey, Alisha, silakan. Okey, proses yang pertama ialah cucuk jarum menegak dari sebelah dalam fabrik ke sebelah luar fabrik. Proses yang kedua pula ialah tarik benang dan cucuk di bawah jarum. Okey, saya teruskan. Seterusnya, tarik jarum sehingga terbentuk satu simpulan. Akhir sekali, jahit sehingga siap dan sudahkan jahitan dengan jahitan kia. Ah, betul, okay. Lancar. Hebat. Bagus Alisha. Okay, tahniah, Alisha selalu buat ke ni jahit jelujur halus ni? Mesti dah selalu buat ni sebab dia dah hafal dah semua step dia cikgu. Ah, betul. Yeah. Okey, saya teruskan. Okey, 4 markah untuk Alisha. Contoh soalan 4, okey. Rajah 2 menunjukkan jenis-jenis penghilangan gelembung. Nyatakan bahagian badan terdapat penghilangan gelembung itu. Yang ni bukanlah proses menjahit tapi kita kena pasti kat mana terdapat apa ni penghilangan gelembung ni pada pakaian kita lah. Okey, tengok gambar yang pertama tu, apakah dia? Siapa nak jawab eh? Gambar yang pertama, Syaza nak cuba. Syaza, gambar pertama. Okey.
Okey, nampaknya Syazah ada masalah teknikal di situ. Tidak mengapa. Okay. Kita minta Izana. Gambar satu bahagian lengan. Okey, lengan betul. Betul ke jawapan cikgu? Ah. Okey, betul. Tepat sekali. Seterusnya? Seterusnya? Gambar dua bahagian pinggang. Okey, kita pun nampaklah kat situ bahagian pinggang. Okey, yang terakhir adalah bahagian belakang badan. Bahagian belakang badan ni selalu dekat kemeja lelaki lah. Ya, betul. Okey, seterusnya. Okey, 3 markah untuk Izuna. Baik, saya teruskan lagi soalan kelima. Okey, rajah 3 menunjukkan jenis-jenis kancing. Okey, kita lihat kat sini ada banyak jenis kancing lah. Okey, namakan setiap kancing itu pada ruang yang disediakan. Okey, yang pertama siapa nak cuba? Okey, Syazah. Kita bagi pula untuk Syazah. Yang pertama iaitu butang Cina. Okey, okay. Betul. Butang Cina. Gambar yang kedua zip. Zip. Okey, okay, teruskan. Gambar ketiga cangkuk dan palang. Cangkuk dan palang. Gambar yang keempat cangkuk dan mata. Dan yang terakhir butang katuk. Butang katuk. Okey. Okey, mari saya kita rasa lihat. Betul semua dah ni. Okey, kita lihat balik. Okey, ini antara jenis-jenis kancing yang murid kena jahitlah dalam sampel jahitan untuk tajuk belah dan kancing. Ya, yeah. Okey, jadi jawapan, okay, jawapan Syazah dia semua tepat. Betul, 5 markah. Okey, tahniah. Walaupun ada masalah teknikal, comeback dia tu penuh dengan keyakinan, betul. Cikgu. Semangat, ya. Semangat semua, betul. Itu yang kita mahukan. Okey, bagus Syazah. Seterusnya. Okey, seterusnya. Murid-murid dekat rumah pun saya harap dapat apa ni belajar sama-samalah buat ulang kaji kat sini. Okey, soalan contoh nombor 6. Rajah 4 menunjukkan langkah menjahit lengan padanan rata. Okey, A, B, C dan D. Okey, padankan langkah itu dengan menulis A, B, C dan D pada ruangan yang disediakan. Ini kita tulis A, B, C jelah dekat dia punya ruangan jawapan tu. Okay. Tengok betul-betul rajah, ni proses apa? Kemudian susun balik proses mana kita buat dahulu. Okey, yang ni kita nak minta Iman pula lah untuk jawab. 4 markah. Nombor 1, D. 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 Nombor 2, B. Nombor 1, B. Oh, B. Okey, okay, B. Betul. Seterusnya. Seterusnya? D. 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 Okey, D. Lepas tu A. A. A menyediakan lubang tangan. Betul. Yang ni confirm lah jawapan dia. C. Tepat semua, betul. Menjahit kelim lengan. Bagus Iman. 4 markah untuk anda. Sebab dia dah buat kan prosesnya, yeah, dekat sekolah. Jadi Iman boleh hafal lagi dia punya proses menjahit tu. Bagus Iman. Ya. Yeah. Jadi rata-rata semua soalan tu kan cikgu, mereka ni boleh kata tak kisah sekolah di mana-mana pun mereka sudah melakukan semua amali ni ya cikgu. Ya, yeah, betul. Sebab ni adalah ulang kaji form 4 kan? Ulang kaji tingkatan 4. Jadi mereka dah tingkatan 5. Memang saya rasa semua dah siaplah semua modul-modul tu. Walaupun musim PKP, saya tengok murid-murid memang sentiasa je bersemangat untuk belajar. Ya, betul. Okay, kita teruskan. Mari kita teruskan. Contoh 7. Okey, soalan 7. Berikut ada sebahagian langkah menjahit cangkuk dan mata. Okey, kita lihat gambar kat situ. Okey, ada 2 proses tapi ada ada 5 proses tapi ada 2 rajah. Okey, kita padankan proses tu dengan rajah tersebut. Berdasarkan rajah, tulis semula langkah menjahit cangkuk dan mata itu pada ruangan yang disediakan. Okey, proses yang pertama, jahit lilit 3 atau 4 kali pada mata cangkuk. Kemudian jahit lubang cangkuk pada kedua-dua gelung itu. Kemudian cucuk jarum ke bahagian luar gelung cangkuk. Seterusnya, jahit lubang butang pada kedua-dua gelung cangkuk. Akhir sekali letakkan mata cangkuk pada tepi belah. Okey. Kita tengok kat sini. Yang mana satu yang untuk gambar yang atas dan proses yang mana pula untuk gambar rajah yang di bawah tu. Siapa nak cuba? Okey, ini agak mencabar sikit ya sebab ada 5 pilihan jawapan tapi ada 2 gambar rajah saja. Betul. Siapa nak cuba jawab soalan yang agak mencabar ni? Siapa nak cuba? Alisha nak cuba? Okey, silakan Alisha.
Okey, boleh terus jawab je. Jawab sahaja. Yang pertama, cucuk jarum sebahagian luar gelung cangkuk. Okey, kita cucuk jarum. Betul. Jahit cangkuk pada kedua-dua gelung ini. Kemudian, okay, letakkan cangkuk pada kedua-dua gelung. Pada tepi belah. Seterusnya, jahit lilit 3 atau 4 kali pada kaki mata cangkuk. Baik. Dan baik. Akhir sekali, jahit lubang petang pada kedua-dua gelung mata cangkuk. Semua betul. 5 markah Satu, untuk dua, Alisha. 3, 4 dan 5 Semua tepat pada rajah tu. Ya. Tahniah. Saya rasa kalau macam ni murid-murid yang ada dekat rumah dengan dekat studio ni boleh skor A lah untuk RJP 2021 insyaAllah. Ya, tapi okay. Sebenarnya cikgu, saya nak tanyalah mereka ni. Kalau dekat rumah ke kan, ada tak ahli keluarga yang suruh tolong jahitkan baju yang dah terkoyak ke? Ada tak macam tiba-tiba mak, kakak tolong jahitkan baju mak boleh tak? Ada tak? Dah mahir ke menjahit? Pernah tak jahitkan untuk ahli keluarga? Ataupun dah buat baju raya ke hari tu cuti? Okey, nampaknya ada yang sesengih itu mungkin dia, mungkin tidak. Tu. Okey, tak apa cikgu, nampaknya mereka malu nak bagi tahu. Tapi kita pasti mereka mesti ada buat amali di rumah juga ya, time-time ya, macam ni. Okey, supaya cikgu tak lupa kan proses-proses menjahit tu. Betul. Okey, jadi kita teruskan seterusnya cikgu. Okey, ini ada soalan terakhir untuk bahagian A lah. Okey, rajah 5 menunjukkan ropol yang telah siap dijahit. Okey, bahagian ropol ni pada bawah skirt lah ataupun apa ni pada hujung gaun. Tulis 1, 2, 3 dan 4 mengikut urutan yang betul langkah menjahit ropok itu pada petak yang disediakan. Okey, siapa nak cuba? Okey, kita bagi mereka teliti dulu soalan ni kerana kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan Cikgu Azmira dari SMK Ceras Kuala Lumpur serta 5 orang anak gadis dari SMK Datuk Said Ahmad Kedah yang masih lagi bersama dengan kita. Baik Cikgu, kita nak teruskan dengan soalan yang ke-8 hari ini. Jom Cikgu. Siapa nak jawab tadi? Aisyah? Aisyah. Ini setiap kali Aisyah nak jawab aja kita break. Kini kita bagi peluang untuk Aisyah jawab. Okey, teruskan. Susun semula langkah menjahit ropol itu. Nombor 1, jahit kelepek kecil pada tepi fabrik ropol dengan kemas. Okey, seterusnya. Okay. Nombor 2, jahit dengan jahitan kasar pada tepi ropol. Yang ketiga? Kita tengok eh. Nombor 3, tarik benang jahit supaya fabrik tersebut terkedut. Alright. Nombor 4, gantungkan ropol pada hujung fabrik yang hendak dijahit dan semat dengan peniti. Okey, seterusnya. Nombor 5, jahit mesin pada cantuman fabrik dan ropol. Betul. Tepat semua jawapan Aisyah. Bagus Aisyah. Aisyah boleh hafal lagi ya cara menyediakan ataupun menjahit ropol pada pakaian. Okey, kita terus masuk bahagian B dah pula eh. Okey, boleh cikgu. Baik, kat sini ada gambar rajah. Dua variasi kocek tampal kat sini. Okey, pada kemeja tu ada dua jenis kocek. Dia kocek tampal tapi dia punya perbezaan tu dari segi dia punya fashion ataupun variasi kocek tersebutlah. Ya. Okey, tengok betul-betul ya, murid-murid. Rajah 6 menunjukkan dua variasi kocek tampal yang dijahit pada sehelai kemeja. Okey, berdasarkan rajah itu, kenal pasti dua fungsi kocek tampal yang terdapat pada kemeja. Apakah fungsi kocek tampal pada kemeja itu? Siapa-siapa nak cuba? Terus je. Okey, siapa nak beritahu fungsi? Fungsi ataupun dia punya kegunaan lah. Okey, Izuna. Sebagai satu style pada kemeja. Betul, sebagai satu style pada kemeja. Tak adalah kemeja tu nampak kosong je kan? Betul. Okay. Yang kedua. Seterusnya.
untuk menyimpan barangan yang kecil seperti pen. Betul. Tak semestinya pen je kan, apa saja barang lah. Kadang-kadang tu duit shilling kan kita. Betul. Isikan dekat kocek tu. Okey, tapi mungkin bagi Izuna pen itu sangat penting untuk dia. Ya, betul, sebab murid kan nak menulis. Okay. Nak mencatat. Nyatakan dua jenis pakaian yang boleh jahit dengan kocek tampal selain daripada kemeja. Ada banyak pakaian lain lah kita boleh jahit dengan kocek. Siapa tak semestinya kemeja je. Alisha. Okey, Iman. Iman angkat tangan dia tu. Kita bagi Iman dulu untuk jawab. Iman semangat nak jawab. Seluar dengan skirt. Seluar dan juga skirt. Betul. Satu lagi dekat baju kurung. Baju Melayu pun ada kocek tampal kan? Kalau baju kurung selalu kita, wanita lah pakai kan? Kalau ikut yang design tradisional memang ada kocek tampal tu. Cuma kita jarang tengoklah sekarang ni. Tapi sekarang ini untuk pakaian wanita lebih pada apa panggil tu kocek sisi kan? Kocek sisi lah, betul lah. Okey, tapi kalau baju Melayu lebih pada kocek tampal. Ya. Okay. Dan ada tiga kocek kan pada baju Melayu tu. Betul. Kalau ikut yang tradisional lah. Okey, seterusnya. Kat sini murid kena melakar dua lagi variasi kocek tampal dalam rekaan yang lain selain daripada rajah yang tadi tu. Dalam ruang yang disediakan. Yang ni saya terus buka jelah dia punya jawapan tu. Maknanya kalau murid ni melakar ataupun melukis apa saja jenis kocek, janji kocek tampal boleh diterima. Jangan takut kalau masa awak melakar tu garisan tu sengit ke dan sebagainya, tak apa, teruskan je. Sebab kalau kocek tu bentuknya betul, tepat dan berbeza daripada rajah yang diberi pada soalan tu, boleh diterimalah. Sebab kalau tertinggal sayang. Betul. Markahnya 6 banyak kan? Maksudnya satu gambar 3 markah. Ya, satu gambar tu 3 markah. Kalau tak lukis langsung, kadang-kadang tu murid dia tak berkeyakinan nak nak melukis dekat sini. Ya. Dia takut salah dan sebagainya kan. Tak apa, cuba je. Kalau tak lukis langsung dia tak dapat markah. Kosong nanti bahagian B ni. Tak payah dulu lukis yang cantik, yang penting ada kan cikgu? Ya, yang penting ada. Kalau tertinggal pembaris ke apa, tak apa, teruskan je. Boleh free hand je. Okey. Baik, 6 markah untuk soalan ini. Seterusnya. Okey, seterusnya. Rajah 7 menunjukkan selai skirt yang ditempah oleh seorang pelanggan. Okey. Beliau telah meminta pendapat anda untuk menjahit penyudah tepi pada skirt tersebut. Jadi kita lihat kat bahagian penyudah tepi tu bahagian bawah sekali lah. Okey, hujung skirt pada bahagian sini. Kat sini. Kat sini ya. Apa kita nak jahit kat situ? Saya teruskan. Cadangkan dua jenis penyudah tepi yang boleh dijahit pada skirt itu. Siapa-siapa nak cuba? Penyudah tepi. Ini ada banyak tadi kan cikgu? Ya, betul. Ada banyak, tapi yang mana sesuai untuk skirt? Okey, siapa nak cuba? Skirt tu skirt kembang kan. Kadang-kadang tu bukan saja orang dewasa pakai, kanak-kanak pun pakai juga skirt yang kembang beropol-opol. Ya, betul. Okey ni. Macam princess kan. Kita nak minta Alisha. Yang pertama rupul, yang kedua kelepek. Dan juga kelepek, betul. Selain daripada kita jahit rupul, rupul ni nak memberi satu fashion pada skirt. Kita boleh kemaskan dengan jahit kelepek yang tepat ataupun yang sesuai kelepek mesin lah. Okey, kelepek jahit tangan pun boleh tapi mesin ni lebih kukuh. Seterusnya, nyatakan dua kelebihan pakaian yang dijahit dengan penyudah tepi. Apa dia punya kelebihan? Okey, kita minta Syaza. Tadi pun saya ada sebut juga. Okey, saya harap murid-murid ingat lagi. Untuk memastikan bahagian tepi pakaian lebih kemas dan tidak berjuntai. Tidak berjerumbai, betul. Berjuntai. Untuk memastikan bahagian tepi pakaian itu lebih kemas dan tidak berjerumbai. Berjerumbai ini benang yang keluar-keluar itulah. Berjurai-jurai, berjerumbai, samalah maksud dia. Ya. Okey, yang kedua. Kelebihannya? Supaya bahagian tepi pakaian seperti hujung lengan atau bawah skirt tu lebih kukuh. Betul. Tepat jawapan tu. Supaya kat hujung lengan ke, tak kisahlah hujung lengan, hujung bahagian bawah baju, skirt, seluar dan sebagainya lebih kukuh. Ya. Alright. Empat markah. Seterusnya, 4 markah kat situ. Sebab kalau kita jawab ni secara panjang huraiannya terperinci, kita akan dapat markah penuh. Ya. Okay, kalau macam ni kan, kita jawab sikit je kan. Satu, dua, dapat dua je. Kalau yang ni sebab jawab jawapannya pun panjang,
untuk satu soalan tu dua markah. Ada dua, dapat empat. Ya. Okey. Okey. Senaraikan empat jenis penyudah tepi yang lain yang boleh dijahit pada pakaian. Ini bukan saja pada skirt. Apa sajalah pakaian penyudah tepi yang lain. Siapa nak cuba? Yang ini kita minta seorang pelajar untuk bagi dua jawapan. Izuna nak cuba, Izuna? Lapik berbentuk. Okay, lapik berbentuk. Dengan ikatan pinggang. Ikatan pinggang. Saya buka semualah. Lapik berbentuk dengan ikatan pinggang tu ada kat bawah. Betul. Okey. Okey, nampaknya jawapan Izuna tidak bagi yang di bawah. Bermakna Izuna dah jawab keempat-empat sekali. Betul. Okay. Dia tak ada masalah. Kita nak jawab tu kat mana-mana dulu yang kita ingatkan. Atas ke bawah ke, janji mesti tepatlah dengan soalan. Empat markah untuk soalan C. Okey, seterusnya. Okey, kat sini ada blouse. Rajah 8 menunjukkan selai blouse. Anda merancang untuk menjahit kancing pada blouse itu supaya kelihatan lebih menarik. Tak adalah blouse itu nampak kosong saja, kan? Okey, kancing ini kita nak jahit kat bahagian sini. Kat tengah kancing depan ni. Okey, kita lihat soalan dia dulu. Namakan dua jenis kancing yang boleh dijahit pada blouse. Terus jawab, siapa-siapa nak cuba? Okey, Aisyah. Butang dan lubang butang. Butang dan lubang butang. Ini kena datang bersamalah. Kalau jahit butang je tak ada lubang butang, tak boleh kancing pula, kan? Betul. Okey, seterusnya. Butang Cina. Butang Cina pun boleh, ya. Bagi satu fashion sikit kat blouse tu. Senaraikan dua tujuan kancing dijahit pada pakaian ataupun fungsi kancing tu sendiri. Okey, saya teruskanlah. Kat sini kita bincang sama-sama. Tujuan kancing ni dijahit pada pakaian ialah untuk menutup dan membuka belah. Okey. Yang ni sangat-sangat pentinglah. Dia punya kata kunci dia. Membuka. Kita nak buka, kita nak tutup dan kita buka belah tersebut. Ya. Dan akhir sekali jawapan dia, kancing juga merupakan sejenis bahan hiasan pada pakaian. Okey, hiasan kat sini. Okey, saya teruskan. Berdasarkan pakaian berikut, cadangkan jenis kancing yang boleh dijahit pada belah itu. Yang pertama saya dah buka dah depan jawapan, butang katuk. Yang kedua, ada dua lagi rajah. Okey, Iman, sila jawab. Ini lebih kurang je sebenarnya dia punya apa? Gambar tu, kan? Kedua-duanya belah slit. Nombor dua tu cangkuk dan mata. Okey, cangkuk dan mata. Dan juga zip. Sebab pada seluar, kan? Selalu kita jahit zip lah. Paling sesuai. Ya, kalau cangkuk dekat zip tu macam tak kena pula. Tak kena nanti. Betul. Tak kukuh. Ya? Lambat dan sebagainya lah. Zip ni cepat. Okey. Okey, nampaknya cikgu soalan kita dah habis. Banyak soalan yang kita buat sebenarnya. Okey, saya pun tak perasan dah habis kita punya ulang kajian hari ini. Jadi nampaknya anak murid cikgu pun semua memang mengikuti pembelajaran kita hari ini. Mari nak tanyalah anak murid atas talian semua macam mana kelas hari ini, okey tak? Kalau okey sila tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ini. Dengan senyuman yang paling lebar anda boleh bagi. Okey, inilah dia muka-muka yang bakal orang kata menjadi pelapis orang kata designer dalam industri fashion negara kita, ya cikgu, sama-sama teruskan mereka. Dan sekarang ini kita nak minta sedikit rumusan daripada cikgu lah untuk mereka yang sedang menonton di rumah sana. Baik, dalam kita menjahit pakaian, perkara utama kita perlu lakukan adalah menyediakan sampel jahitan supaya setiap proses hasil pakaian tu, sepasang pakaian tu, kita tahu dia punya bahagian ni perlu kita jahit apa. Okey, macam mana nak mengemaskan dia, macam mana nak mengukuhkan dia. Dan untuk tips menjawab soalan SPM berkaitan dengan tajuk ini, murid-murid kena hafal ataupun ingat proses setiap jahitan yang mereka lakukan. Sebab bila mereka menghasilkan sampel jahitan ni, mereka kena dokumentasikan, simpan dalam fail untuk semakan guru dan juga untuk rujukan murid-murid sendirilah. Itu saja daripada saya.
Okey, jadi itulah dia apa orang kata sesi pembelajaran kita untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian untuk petang ini. Terima kasih Wadi ucapkan kepada Cikgu Jamalia Azmira Karimah Muhammad Ali ataupun dikenali sebagai Cikgu Azmira dari SMK Ceras Kuala Lumpur kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pelbagai ilmu kepada mereka yang sedang menonton. Dan terima kasih kepada lima pelajar daripada SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Terima kasih ucapkan kepada Nur Izuna Zulkifli, Iman Sufia Ismaili, Alisha Nadiana Nur Alizan, Siti Nur Syaza Irdina Syahiman dan juga Aisyah Nabilah Ismail. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan mampu mengejar cita-cita anda. Okey? Alright, jadi sekian saja dari saya Wani Keri untuk hari ini dan kita bertemu lagi pada besok akan datang dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Saya Sabiha, Sopok dan Anissa Zawana. Harapan saya sebagai bapa akan memastikan anak saya sentiasa usah bagi menduduki SPM tahun ini. Saya amat berharap agar anak saya cemerlang dalam subjek RGB dan semua subjek yang anak saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasim bin Sidik, iaitu ayah kepada pelajar Asilah Aliani binti Kasim, iaitu pelajar untuk menghadapi SPM tahun 2020. Okey, semoga Allah memberkati segala ilmu yang dipelajari selama ini dan teruskan berdoa. Jangan gugup sewaktu dalam menghadapi SPM dan juga banyakkan berdoa. Okey, jangan lupa solat hajat, ya, istikharah dan juga agar dipermudahkan. Itu saja daripada saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.